Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku semuanya, para youtuber dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja. Di kesempatan pagi hari ini, saya lagi kasih makan ikan nila tawar saya di kolam tanah seperti ini ya. Ini bagus ini di kolam tanah seperti ini. Ikan nila tawar, enggak usah pakai alat water pump, bisa hidup sehat, bisa sehat-sehat ikannya. Cuman sedikit ya, sahabat, ikannya cuman sedikit. Ini kolam segede ini seharusnya diisi 10.000 sampai 5.000 muat ini tapi memang sengaja saya isi 150 tapi nggak kelihatan nggak <tuh> apa-apa ini nanti bisa uh, kalau udah gede bisa apa ya mana mana itu apa ya <tuh> bisa beranak maksudnya Ikan nila kan cepet dua bulan tiga bulan udah bertelur. Tapi bahayanya ini ikannya campur-campur sama ikan gabus, sama ikan sepat, ikan betik, sama lele ada, tapi nggak kelihatan lelenya. Bahayanya nanti kalau beranak ikan nilainya takutnya dimakan yang ini ini, yang predator ini ikan gabus ini bahaya ini. Nah ini ikan gabus, ini predator memangsa segala macam jenis kalau lapar dia. Kalau nggak dikasih makan rutin ya bahaya. Kasih makan pagi dan sore ya sahabat biar cepet tumbuh gede ikannya 4 sampai 5 bulan siap panen ini kalau saya <coughs> buat hiburan aja di rumah enggak saya panen sekaligus ya kalau pengen konsumsi ya dipancing satu dua secukupnya aja saya biarin di kolam biar gede-gede biar besar besar jumbo yang pecinta ikan nila yang beternak ikan nila semoga sukses ini pakannya seperti ini palet ini nanti kalau ikannya sudah tiga bulan saya ganti paletnya yang agak gede ini buat palet untuk pertumbuhan aja ini dikelilingin bunga melati air Gak begitu kelihatan jelas, ya. Lur, masih kecil-kecil. Ini umur dua minggu ini. Ada kepitingnya juga banyak ini, tapi nggak enak dimakan ini kepitingnya. Hmm.